Bapak udah kegaris aja, Nap. Baper. Orang mau jalan-jalan tuh happy. Lah ini dibeliin es krim. Lu ngomel mulu. Belum apa-apa ngomel. Kok Neng gak dibeliin es krim? Bodoh. Ayo Nap, sini Nap, lebih seru Nap. Ini 10 ribu sekali jilat habis. Pak, biasanya Neng yang dibeliin makan. Bodoh. Nah, bagus enak di situ. Iya, udah boleh kelihatan iya, tuh. Iya, kok. Udah jadi tau enggak, Kang? Ini iya. Masuk ke sini nah, waktu 2014, itu lo rutin emang udah jadi. Jadi. Pas gua ke sini belum jadi. Jadi. Oh. Jadinya 2018 kan, Nap? Emang jadinya tahun berapa? 2018. Oh. Iya. Nyontek kata bila mah dari kecil di ahli. Apa sih ini, Bu? Serem banget. Fansnya fans ini fans. Ya Allah, ngapain saya ngefans dari Jakarta ngikut. Gitu. Gue kan tadi mau ketemu temen gue. Oh banyak temennya kan, Nap ya? Lo mau gak gue temuin ya, sama temen gue? Ikut, ikut, ikut. Mana temen? Ikut. Oh iya, temennya. Ikut, ikut. Halo ibu, apa kabar? It's okay, it's okay. It's okay. Ya lewat aja, anggap aja rumah sendiri ya. Bu, nih Kang Pepi kan baru pertama kali ke GWK ya, nih. Ya, sama emang di sini gimana Bun ceritanya nih Bu? Kalau saya lihat patungnya luar biasa sekali ya Bu ya? Ini patung Wisnu. Jadi kalau di psikologi untuk di Hindu itu dikenal tiga dewa. Nah ini dewa Wisnu itu melambangkan dewa pemelihara. GWK itu Garuda Wisnu Kencana itu adalah dewa Wisnu yang mengendarai Garuda. Tahun berapa sih Bu? Inisiasi pertama itu dari Inyoman Huarte itu tahun 89. Terus kemudian pada tahun 93 dapat persetujuan untuk memulai, tahun 97 udah dimulai meletakkan batu pertama. Meletakkan batu pertama ya, 97? Iya. Terus kemudian tahun 2012 dimulai kembali pembangunan patung yang lebih lengkap yang di atas. Oh yang di sana. Yang ada Garuda dan Wisnu ya, di sana ya Bu? Sudah, ya, jadi membangun proyek yang lebih lengkap. Yang baru selesai tahun ini di bulan Agustus. Tanggal 22 September diresmikan oleh Pak Jokowi. Oh gitu. Lanjut mohon maaf, kenapa ini ada artinya nggak Bu? Setiap pengunjung yang datang, ada yang pakai sarung warna coklat, ada yang pakai selendang warna kuning. Jadi di sini ada area namanya Parahyangan Somakagiri. Nah area ini termasuk area yang disucikan. Oh, gitu. Jadi pengunjung yang datang ke area sini sebaiknya menggunakan pakaian yang yang sekarang kita lihat patung yang Garuda yuk. Ayo. Yuk, Neng juga mau lihat. Lantar nggak bisa direkam. Gampang lah kamera, Neng. Kesana. Bu, itu patung apa Garudanya? Ya, ini patung Garuda. Oh. Jadi Garuda itu melambangkan pengabdian. Jadi ini adalah kendaraan yang digunakan oleh Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Ya, jadi Garuda Wisnu Kencana, Dewa Wisnu mengendarai Garuda. Dan Kencana itu melambangkan emas. Emasnya mana, Bu? Nanti kita bisa lihat di patungnya. Sini ada emas? Mas Pepi? Ini apa? Oh, udah ada yang jadi, Bu? Ada. Ini nanti digabung-gabungin terus jadi? Iya. Nanti saya yang jadi, Bu. Oke, ayo. Kita nanti ke belakang untuk lihat patung yang lengkapnya ya. Ayo, kita ke sana. Ayo. Aduh, mana sini? Ini paling bagus ya pokoknya spotnya. Ada yang nyari tempat yang lebih bagus. Ih, Kang Pepi. Ini nanjak, nyari yang landai. Kalau nggak mundur. Naik dikit, udah ini naik ya. Lihat nih. Mana sih? Lo ngeliatin pagar doang di sini. Pagar, putar ke kiri, putar ke kanan, balik badan. Ke kiri, ke kanan. Ke badan. Wow, gede sekali. Aku terharu. Iya, bagus kan dari sini? Bagus kan, Kang? Hah? Bagus kan? Ini bukan bagus, Neng. Apa dong? Amazing. Amazing. It's so amazing. Mau tahu ceritanya lebih lanjut nggak? Nggak. Ih, tadi kan temennya Kana bilang. Oh iya, benar-benar mau. Temen lu mana tinggal ya? Iya. Si ibu mana udah ya? Udah naik, kalau ibunya mah kuat, udah duluan. Sini berdiri ya, tuh. Oh iya, ini ibu. Oh. Ibu tahu-tahu ada aja di sini. Iya, muncul aja. Ini yang tadi dibilang paket lengkap itu. Iya, ini paket lengkapnya. Jadi ini tingginya 120,9 meter. Patung ini terdiri dari 754 modul. Sambungan-sambungan. Oh. Jadi modulnya itu 3x4 meter. Oke, nah dari sini kan kelihatan ini
Dewa Wisnu mengendarai Garuda. Nah, Garuda Wisnu Kencana. Kencana itu artinya emas. Yang jadi di bisa kepalanya dilihat ya, kepalanya itu, mahkotanya itu terdiri dari mosaik gold. Beneran mas, Bu? Iya, jadi itu ada kaca ukuran 1x1. Itu ditempel secara manual. Siapa itu? Secara manual? Iya. Nah, itu emasnya itu ada di kepalanya, ada di bahu dengan di badong. Bu, kalau misalkan ini dibandingin dengan patung-patung lain, ini nomor urut berapa nih, Bu, kita? Kalau di Indonesia ini yang tertinggi. Ya. Tertinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan dunia, ini ke nomor 4. Tapi bagiku, di hatiku, ini nomor 1. Terima kasih. Aku ini patung. Bu, kalau ini kan di atas gedung nih, Bu. Gedungnya ini nanti buat apa, Bu? Kayak nanti gedungnya ini akan ada museum, akan ada galeri, dan bisa ada sebagai function hall. Ini mungkin sekarang ini belum dibuka untuk umum ya, tapi nanti akan ada galeri di lantai 9 dan di lantai 23. Oke, tapi jadi nanti pengunjung bisa naik sampai ke itu yang lantai 23. Oh. Yaudah, abis ini kita kemana lagi nih? Kita! Gue aja kali sama Kang Pepe. Gue juga mau anterin teman gue Dola, Kale, keliling-keliling Jakarta. Dia yang punya. Saya gendong, Bu. Ngapain lagi? Jangan tanya tuh bingung loh, sana lo. Tujuannya itu. Jadi lucu, yaudah lo makan, gue anterin ibu dulu deh pulang. Yaudah, ketemu lagi ya. Oke, bye. Nah, makasih ya, Kana. Ibu, terima kasih, Ibu. Hati-hati, terima kasih. Jadi kita kemana, Kang? Kita makan. Karena acara kita tidak akan kumpul dan tidak akan sah sebelum ada acara. Makan! Di GWK. Yoi.